siapakah Tuhanmu kedua? Siapakah nabimu ketiga? Apakah agamamu keempat? Apakah kiblat kamu kelima? Apakah iman kamu keenam? Siapa saudaramu? Percaya adanya Tuhan, kenapa tak percaya pada nabimu? Kenapa agama tidak kau amalkan, hanya kau jadikan sebagai tontonan? Kenapa Al-Quran tidak kau amalkan, hanya kau jadikan sebagai tontonan? Kenapa Al-Quran tidak kau amalkan, hanya untuk kemenangan kejayaan? Tersesatlah bagimu manusia yang murjana. Itulah bagi orang yang tak puas, semua pertanyaan mudah baginya. Pertama, Allah itu Tuhanku. Kedua, Muhammadlah nabiku. Ketiga, Islamlah agamaku. Keempat, Ka'bah itulah kiblatku. Kelima, Quran itulah imanku. Muslimin muslimat saudaraku. Percaya adanya Tuhan, kenapa tak percaya pada nabimu? Kenapa agama tidak kau amalkan, hanya kau jadikan sebagai tontonan? Kenapa Al-Quran tidak kau amalkan, hanya kau jadikan sebagai hiasan? Kenapa saudara kau jadikan lawan, hanya untuk kemenangan kejayaan? Tersesatlah bagimu manusia yang murjana. Untunglah bagi orang yang tak kuat, semua pertanyaan mudah baginya. Pertama, Allah itu Tuhanku. Kedua, Muhammadlah nabiku. Ketiga, Islamlah agamaku. Keempat, Ka'bah itulah kiblatku. Kelima, Quran itulah imanku. Muslimin muslimat saudaraku. Terima kasih hadirin Bapak Ibu, para